Selamat datang di Ibadah One Ekti minggu ini. Nah teman-teman gimana kabarnya nih? Gua harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Dan gue mau ngucapin selamat Natal 2021 dan selamat datang buat teman-teman yang baru hadir di ibadah minggu ini. Sebelum kita masuk ke ibadah kita, gue mau ajak teman-teman untuk bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, Engkau baik. Sebentar lagi Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang memberkati dari awal hingga akhir, biar semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah, God bless you. Thank you.
Shalom guys, sudah saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan dapat dilakukan secara online melalui scan di QR Code yang tertera di layar kalian. Yuk, mari kita sama-sama berdoa agar persembahan ini menjadi persembahan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu, atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan. Kami masih bisa beribadah sekali lagi Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan, biarlah persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita baca deklarasi persembahan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah, keterampilan, kecerdasan, dan nikmat dilipatgandakan. Semua pelajaran dibuat berhasil. Nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan. Semua biaya-biaya dapat dilunasi. Saya menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Semua kebodohan, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Yesus, haleluya. Shalom NIT, apa kabarnya nih kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya tentunya. Rasanya senang banget ya kita udah bisa datang ibadah onsite lagi ke gereja. Bersama saya Valen, yuk sama-sama kita saksikan NIT News sepekan berikut ini. Untuk info yang pertama, NIT akan mengadakan menara doa setiap hari Sabtu pukul 14.30 via Zoom. Nah, buat kalian yang sudah terlibat dalam melayani, kalian diwajibkan hadir nih di dalam menara doa OneIT ini. Dan bagi kalian yang belum melayani, kami mengajak kalian semua untuk join di dalam menara doa OneIT ini. Bagi kalian yang mau join, kalian bisa kontak ke sosial media OneIT yang tertera di layar kalian ya. Untuk info yang kedua, OneIT punya carousel loh. Nah, kalian semua udah pada ikut carousel belum nih? Kalau belum, yuk sama-sama kita gabung di dalam carousel. Karena di dalam carousel ini seru banget, kita bisa sharing dan juga pastinya nambah teman juga loh. Untuk info lebih lanjutnya, kalian bisa hubungi kakak pembina yang ada di belakang atau kalian bisa cek sosial media OneIT. Untuk info selanjutnya, bagi kalian yang mau memberikan persembahan, sekarang gereja sudah tidak lagi menyediakan amplop ya, agar mengurangi resiko penyebaran virus di tengah pandemi ini. Jadi kalian bisa scan QR Code yang tertera di layar kalian untuk memberikan persembahan. Pastiin kalian selalu gabung di Ibadah Next Gen Online setiap hari Minggu yang bisa kalian cek di youtube.com/gbwtc di playlist Next Gen Teens. Dan kalau kalian mau ibadah yang interaktif, kalian juga bisa loh gabung setiap hari Minggu jam 10 pagi di YouTube gbwtc. Untuk info OneIT News yang terakhir, jangan lupa untuk selalu membaca dan merenungkan suka membaca Alkitab setiap harinya. Sekarang, aplikasi SMA sudah bisa di-download di App Store dan di Play Store. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial media OneIT untuk mendapatkan info terupdate seputar OneIT. Sekian news minggu ini, saya Valen pamit undur diri dan sampai bertemu di news selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Bye! Shalom, selamat hari Minggu teman-teman semua, dan kita berjumpa kembali di dalam ibadah online Next Gen 180. Dan hari ini adalah hari terakhir di tahun 2021 untuk kita beribadah. Barusan kemarin kita merayakan Natal dan penuh dengan sukacita, kalian bisa berkumpul dengan keluarga, dengan orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang mengasihi kalian semua. Dan hari ini, yuk sama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan,
saya ajak untuk kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini di mana kami boleh melalui sepanjang tahun 2021 diakhiri dengan ibadah kami untuk minggu yang terakhir. Kami boleh berjumpa dengan teman-teman di online service dan khususnya hari ini kami boleh merayakan Natal dengan kasih anugerah Tuhan, dengan damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah keluarga kami semua. Dan dimanapun kami berada hari ini, saat ini kami percaya hadirat Tuhan juga menyertai kami dan melawat setiap kami. Dan sukacita Natal itu terus ada di dalam setiap kehidupan kami. Berkati, kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, berkati setiap kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan di dalam firman ini. Tuhan menyampaikan isi hati dan pesan-Mu buat setiap kami, sehingga firman ini menjadi kekuatan, menjadi satu arahan untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami melakukannya dengan setia dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, hari ini kita mau meneruskan tema dari beberapa minggu yang lalu, dan hari ini adalah tema mengenai Christmas Light di seri yang terakhir. Sebelum kita membahas tema hari ini, kalian pernah nggak punya pengalaman kalian makan sesuatu di restoran dan ternyata pengalaman itu sangat pengalaman yang luar biasa, dan kalian ingin menceritakan semua pengalaman kalian kepada teman kalian? Atau kalian pernah pergi ke suatu tempat dan tempat itu sangat berkesan buat kalian, sehingga kalian ingin bercerita kepada teman bagaimana tempat itu begitu indah, begitu bagus, sehingga kalian juga pengen teman-teman kalian pergi ke sana. Atau juga kalian pernah nggak nonton konser dan kalian merasakan bagaimana vibes, atmosfer yang ada di dalam konser tersebut, dan kalian ingin menceritakan, dan itu ingin semua orang menikmati apa yang kalian pernah rasakan hari itu. Tentunya perasaan itu membuat kalian akan berpikir dan mengatakan pada teman kalian, kalau kamu nggak pernah coba ke sana, kamu nggak akan tahu rasanya. Pernah kita semua punya pengalaman seperti itu kan? Saya juga pernah punya pengalaman suatu kali ikut sebuah camp di daerah yang namanya Telaga Sarangan. Itu di dekat sekali dengan puncak dari sebuah gunung namanya Gunung Lawu di Jawa Tengah. Perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Suatu kali satu pagi yang masih pagi sekali, jam kurang lebih pukul 5 pagi, saya kebangun, dan di tempat menginap itu saya kebangun karena sebuah suara angin yang keras. Pada waktu saya keluar ke sana, saya melihat di telaga itu angin itu begitu kuat, sehingga telaga yang biasanya tenang itu menjadi berombak, dan ombaknya cukup besar, kurang lebih bisa 1 meter di telaga yang kecil seperti itu. Dan kalau saya menceritakan seperti ini, buat saya ini adalah satu pengalaman yang luar biasa. Di tengah-tengah gunung ada angin besar yang mampu membuat telaga danau kecil itu menjadi bergelombang airnya. Jadi saya bisa membayangkan pada waktu kita membaca kisah Danau Galilea yang ada angin badai, angin tofan di dalam yang terjadi di tengah-tengah danau itu, saya bisa membayangkan apa yang pernah saya alami pada waktu itu di telaga yang namanya Telaga Sarangan. Tentunya luasnya lebih kecil, sangat kecil dibandingkan dengan Danau Galilea yang besar. Di tengah-tengah telaga yang kecil, ombaknya aja bisa 1 meter. Apalagi di Danau Galilea yang luas danaunya lebih besar, sangat besar, mungkin beratus-ratus kali lipat dari Telaga Sarangan. Nah, itu satu pengalaman buat saya. Kalau saya menceritakan ini, tentunya karena saya sudah mendapatkan pengalamannya dan merasakan apa yang terjadi pada saat itu, tentunya buat saya menceritakan sangat mudah. Tetapi untuk
kalian yang belum pernah mendengar nama Telaga Sarangan atau kalian belum pernah pergi ke sana dan menyaksikan angin keras yang ada di situ, tentunya kalian nggak bisa merasakan apa yang saya rasakan. Nah, di tema Christmas Light hari ini, ada hal-hal dalam kehidupan yang tidak bisa dijelaskan, tetapi harus dialami. Sama seperti cerita tadi, apa yang saya ceritakan, karena itu menjadi pengalaman saya pribadi, dan itu nggak bisa dialami oleh banyak orang. Jadi setiap orang harus melihatnya sendiri, datang ke sana, dan mengalaminya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Nah, di Natal ini yang kita sudah mungkin kalian kemarin rayakan, ada banyak hal yang kita bisa lihat di sekeliling kita. Mulai dari hiasan-hiasan Natal, pohon Natal, kartu Natal, mungkin ada kado Natal, kalian saling bertukar dan mengirimkan hampers-hampers, dan juga mulai dikumandangkan lagu-lagu Natal di tempat-tempat perbelanjaan. Buat kalian yang nggak pernah merasakan dan merayakan Natal, mungkin buat kalian hal itu menjadi sesuatu yang Natal itu sulit untuk dipercaya. Kalian melihat orang-orang yang pergi ke gereja, di sana beribadah, buat kalian mungkin itu hal yang biasa, atau sesuatu yang kalian sangat sulit untuk mempercayainya. Nah, hari ini kita mau belajar apa yang kita ingin rasakan di dalam Natal ini. Christmas light ini membuat kita merasakan, mengalami apa yang dialami oleh orang-orang pada waktu itu. Mungkin buat kita berpikir Tuhan yang datang di dalam bentuk seorang bayi yang gak berdaya, yang lemah, buat orang tuh berpikir sepertinya ini bukan seperti sebuah dongeng, bukan kejadian nyata. Tapi kita mau lihat bahwa Natal adalah sebuah kejadian historik, sebuah kejadian bersejarah yang benar-benar terjadi dan dialami oleh orang-orang pada waktu itu. Kita akan melihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kalian Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ayat itu menceritakan seperti ini. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan waktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Guys, kita melihat ada satu kata terakhir dari ayat tadi, tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bisa kalian bayangkan bagaimana Tuhan datang kepada kita dengan cara yang unbelievable, dengan cara yang tidak bisa dibayangkan, dengan cara yang tidak bisa kita sesuaikan dengan harapan kita. Tuhan datang dalam bentuk lahir menjadi seorang bayi, dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada saat itu oleh Maria dan Yusuf, kesulitan-kesulitan yang mungkin dibanding dengan kita hari ini, lebih sulit mereka. Karena dulu tidak ada kendaraan, dulu nggak ada Gojek, dulu nggak ada Airbnb yang bisa dipesan.
sehingga buat mereka tidak ada tempat penginapan untuk mereka bisa untuk Maria bisa melahirkan bayi Yesus. Kita bisa bayangkan bagaimana Tuhan datang kepada kita lewat cara yang tidak bisa kita bayangkan pada hari ini. Dia datang dan lahir dengan cara yang sama seperti cara kita lahir di dunia ini. Dilahirkan oleh seorang perempuan. Tentunya kalau kita menjadi Tuhan, kalau kita mau datang, kita akan menyiapkan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Kita prepare semuanya dengan cara yang sangat detail. Tapi kita melihat bahwa Tuhan datang dengan cara dia lahir ke dunia ini menjadi seorang bayi, menjadi seorang anak bayi yang lemah, tidak berdaya, tidak berpakaian. Dan itu adalah cara Tuhan luar biasa untuk menjumpai setiap kita. Dan Tuhan datang sebagai manusia. Dia mengetahui setiap detail apa yang kita rasakan sebagai seorang manusia. Dia tahu bagaimana rasanya tertolak. Dia tahu bagaimana rasanya kecewa. Dia tahu rasanya bagaimana sakit hati. Karena dia datang sebagai manusia. Dan dia tahu setiap kesedihan kita, kesedihan kalian pun Tuhan juga tahu. Oleh karena itu, kita melihat bahwa Tuhan datang ke dunia ini dengan cara seperti bagaimana kita lahir di dunia ini. Kita melihat kelahiran Tuhan itu didengar oleh para gembala. Kita baca di ayat berikutnya di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya ke-8 sampai ayatnya yang ke-15. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 15. Saya bacakan buat kalian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah." Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Yerusalem, ke Bethlehem, untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Teman-teman, kisah yang kita baca dari ayat tadi, ya, tiba-tiba berita kelahiran Yesus disampaikan malaikat kepada para gembala pada waktu itu. Gembala adalah orang yang tinggalnya di padang terpisah dari masyarakat. Umumnya keadaan mereka adalah orang-orang yang miskin, ya, mungkin dekil dan badannya bau domba. Ya, jadi gembala pada waktu itu orang-orang yang hidupnya terpisah dari masyarakat karena mereka menggembalakan kambing domba itu di padang rumput. Jadi mereka pergi keluar dari komunitasnya, terpisah dari masyarakat, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang miskin. Mungkin juga jarang mandi, dekil badannya. Dan karena dia kumpulnya dengan kambing domba, otomatis bajunya dan badannya pasti bau domba.
Artinya apa sih? Artinya gembala-gembala ini adalah bermakna orang-orang yang rasanya terpinggirkan atau tidak diperhatikan. Justru dari mereka yang terpinggirkan dan tidak diperhatikan, disitulah Tuhan datang dan menyatakan bahwa Yesus lahir. Mereka mendapat kabar gembira kelahiran Yesus, kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bayangkan, kalau di sekolahmu ada teman yang sukanya selalu sendirian, nggak ada orang yang mau duduk bersama dengan dia, lalu tiba-tiba ada seorang raja yang mau duduk dan makan bersama dengan dia. Bayangkan, itu contoh seperti gembala pada waktu itu. Gembala-gembala ini adalah orang yang terpinggirkan, nggak diperhatiin sama komunitasnya. Ya, keadaan mereka mungkin badannya bau, jadi nggak ada orang yang berani mendekat. Tapi ada seorang raja yang mau duduk dan makan dengan dia. Bayangin, ya. Jadi itulah Tuhan. Tuhan nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata kita. Kita nggak bisa menjelaskan Tuhan yang seperti itu. Ya, kita nggak mampu menjelaskannya. Tapi Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan mengalami persis apa yang manusia rasakan. Jadi cerita Natal itu benar. Cerita Natal itu bukan karangan. Cerita Natal itu bukan dongeng. Tapi cerita Natal itu adalah benar adanya. Itu bukan mitos. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat cerita yang seperti ini. Jadi saya mau katakan pada kalian, cerita Natal itu benar. Karena nggak ada orang yang bisa membuat cerita yang seperti ini. Jadi, orang tidak pernah membuat cerita yang menampilkan Tuhan yang seperti ini. Karena tentu tidak ada orang yang bisa mempercayainya. Tapi lihat, Tuhan datang dengan cara yang unexpectable. Sesuatu yang tidak diharapkan. Seperti manusia harapkan. Jadi saat malaikat menyampaikan pesan seperti ini kepada sekelompok orang yang seperti gembala tadi, seperti para gembala tadi, mereka sendirilah yang harus pergi dan mengalami Yesus sendiri secara pribadi. Mereka sendirilah yang harus melihat bahwa Yesus lahir. Ada bayi yang dilahirkan. Tuhan melakukan ini. Tuhan yang seperti ini. Tuhan yang telah menunjukkan dirinya kepada kita. Maka kita juga harus pergi melihatnya dan mengalaminya. Kita lanjut di dalam pembacaan kita. Kisah Natal ini di Lukas pasal kedua, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Yuk sama-sama kita lanjutkan pembacaan kita dari Alkitab. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi guys, gembala-gembala ini mereka pergi, datang, dan melihat sendiri bahwa ada bayi yang dilahirkan. Ada Tuhan yang datang sebagai manusia, Yesus. Jadi, pergi dan lihatlah sendiri. Alami secara pribadi, secara private. Kalau kita ingin menjumpai Tuhan, alamilah secara pribadi, secara private. Dalam hidup kita, kadang kita hanya perlu untuk pergi dan melihatnya sendiri. Mengalaminya sendiri. Kadang-kadang
Kita tidak bisa membiarkan pengalaman orang lain memberitahu kita apa yang harus kita percaya. Kita perlu mengalaminya sendiri. Oleh sebab itu, kisah Natal ini adalah kisah di mana kita mengalami sendiri, kita berjumpa dengan Yesus sendiri secara pribadi. Nah, mungkin kalian bertanya, bagaimana kita bisa memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengalami pengalaman berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Yang pertama, saran buat kalian, tetaplah datang. Dengan tetap kita beribadah, datang ke gereja, atau hadir secara online dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Mungkin itu care cell secara online, mungkin itu kegiatan doa secara online, atau kita sekarang sudah mulai onsite, kalian bisa datang secara onsite. Itu adalah untuk kita belajar, mengalami, dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Langkah pertama untuk setiap hal yang baik adalah dengan kehadiran. Gembala-gembala pada waktu itu, setelah mereka mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka, dan mereka melihat sendiri malaikat itu mendatangi mereka, mereka membuktikan, dan mereka pergi melihat, dan mereka berjumpa dengan Yesus. Jadi, belajarlah untuk tetap datang kalau kalian ingin mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tetaplah datang, jangan mundur, jangan malas, tapi tetaplah datang. Baik itu mungkin di care cell secara online, ibadah secara online, atau mungkin ibadah juga secara onsite. Tetaplah datang. Lalu saran yang kedua, bagaimana caranya kita bisa memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan? Dengan bertanya. Hal-hal yang apa yang membuat kamu bertanya? Apa yang membuatmu sulit untuk mempercayai semuanya itu? Cobalah untuk bertanya kepada para mentor, para SKL, atau kakak pembina, atau juga pendeta, orang tua kita, atau teman yang sudah percaya dan mengalami, dan mereka orang-orang yang bisa dipercaya, untuk kalian bisa menanyakan hal-hal yang mungkin kalian ragukan, atau masih menjadi sebuah pertanyaan buat kalian. Ambil waktu buat ngobrol, ya, terus mencari tahu, belajar, menemukan dan mengalami sendiri. Bacalah Alkitab, renungkan firman Tuhan, berdoa secara pribadi. Dengan demikian, kita akan mengalami pengalaman dan menjumpai secara pribadi, bertemu dengan Tuhan. Para gembala sudah membuktikannya. Para gembala datang dan melihatnya sendiri. Jadi, bagaimana jika kamu melakukan semua hal itu? Dua hal tadi yang sudah kita belajar, tetap datang dan bertanya. Bagaimana kalau kamu melakukan hal itu? Bayangkan kalau kamu terus datang dan mengalami sesuatu secara pribadi. Daripada mendengar perkataan orang lain, perkataan saya, nenek kita, Pak Pendeta, tentang semua itu, bagaimana kalau kamu mengalaminya sendiri? Setelah ibadah ini, pikirkan tentang bagaimana kamu bisa bersemangat dan mulai menyemangati orang-orang di sekitarmu untuk mengalami secara pribadi juga berjumpa dengan Tuhan. Siapa tahu sesuatu akan terjadi dan bisa menjadi pengalaman yang akan mengubah kehidupan kita dan mengubah segalanya. Amin. Yuk, sama-sama kita berdoa dan kita mengakhiri firman Tuhan hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang kami boleh dengar dan kami rindu setiap kami. Kami mengalami, kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Seperti para gembala adalah orang-orang yang pada waktu itu mereka orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang merasa sendiri. Hari-hari ini, kalau ada teman-teman di antara kami yang merasa sendiri, Tuhan, Kau menjumpai mereka. Tuhan, Kau mendatangi mereka.
biarlah mereka juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tetap datang di dalam setiap ibadah yang ada, setiap pertemuan yang dilakukan, dan mereka juga terus bertanya, baik ada di dalam small group, di care cell, di kelompok kecil. Kami terus berdoa, biarlah setiap kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi. Dan kami mengalami Natal hari ini bukanlah Natal yang biasa-biasa, karena Natal ini kami menjumpai Yesus dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami mengalaminya dan kami menyaksikannya, dan itu menjadi perubahan dalam kehidupan kami secara pribadi, dan itu mengubahkan semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman hari ini, mereka yang mungkin masih biasa-biasa saja merayakan Natal, atau mungkin mereka juga hari ini belum percaya dengan kebenaran Natal ini. Kami berdoa, Tuhan, kau menjamah mereka, menjangkau mereka, dan buat mereka mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi di Natal ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh keberadaan setiap kami. Sebentar kami akan mengakhiri firman yang kami dengar hari ini. Tuhan, engkau terus berbicara kepada setiap kami, dan engkau menyampaikan isi hatimu kepada kami, dan menyatakan pribadimu nyata dalam setiap kehidupan anak-anakmu di Next Gen, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Next Gen, kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kita berdoa untuk kita layak menerima roti dan anggur sebagai lambang persekutuan kita dengan Tuhan. Kita berdoa lebih dulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap roti dan anggur sebagai lambang persekutuan kami dengan Tuhan, untuk kami terus semakin disatukan. Layakkan setiap kami untuk kami menerima roti dan anggur ini dengan cara yang layak, sehingga berkat Tuhan boleh turun atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita siapkan roti kita di tangan kanan kita, dan kita angkat roti di tangan kanan kita. Sama-sama kita siapkan hati untuk menerima roti sebagai lambang tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-teman semua, bukankah roti yang kita makan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Kita siapkan hati untuk terima darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Teman-teman semua, bukankah anggur yang kita terima ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan untuk setiap roti dan anggur yang boleh kami terima dan kami boleh makan sebagai lambang persekutuan kami di dalam tubuh dan darah Kristus. Biarlah Tuhan kau berkati setiap teman-teman Next Gen dimanapun mereka ada. Berkat-Mu yang berlimpah-limpah turun atas mereka. Persekutuan dengan Tuhan terus semakin erat di dalam setiap kehidupan mereka.
Kau memberkati sekolah mereka, Kau memberkati apapun yang mereka kerjakan, Kau memberkati setiap hidup mereka, keluarga mereka. Berkat-Mu yang berlimpah-limpah Kau curahkan, Tuhan. Damai sejahtera, sukacita dan kasih-Mu yang berlimpah-limpah turun atas hidup mereka. Dan terus Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi orang-orang muda yang dipakai Tuhan dalam kehidupan mereka. Kau berkati mereka di sekolah mereka, di dalam keluarga mereka. Jadikan mereka alat-alat-Mu, jadikan mereka alat kemuliaan-Mu, sehingga lewat hidup mereka, keluarga mereka boleh melihat terang kasih Tuhan. Teman-teman, komunitas dimanapun mereka ada, boleh melihat terang Kristus dalam hidup mereka. Berkat-Mu yang tercurah berlimpah atas mereka. Kau limpahkan hikmat, kreativitas, kepandaian, kecerdasan atas setiap kehidupan mereka. Pengetahuan hikmat Tuhan turun atas setiap anak-anak muda-mu dan next gen-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkat yang terbaik Kau curahkan atas setiap teman-teman semua Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan hari ini biarlah berkat-Mu yang berlimpah-limpah turun atas setiap teman-teman kami semua, turun atas setiap next gen dimanapun mereka ada ya Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita dan cinta kasih yang sempurna dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, mengurapi dan memakai kita semua mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, demikian ibadah online Wanikti untuk minggu ini. Kiranya firman yang disampaikan dapat bertumbuh dan berbuah dalam hati setiap kita. Sampai jumpa di ibadah online Wanikti minggu depan. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Stay safe and God bless you. Bye-bye.